Dan pada kesempatan hari ini, High School Forum hadir dengan tema SMK Negeri 1 Celua, sederhana dalam sikap, kaya dalam karya, mantap. Telah hadir bersama saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Celua, Alba Sori SPD. Selamat pagi, selamat Pak Basori. Terima kasih telah hadir di High School Forum hari ini. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Bu Nadia. Hari ini kita bahagia dan happy selalu. Oke, bahagia selalu ya, Pak. Ya, semangat nih kayaknya nih Pak Kepala Sekolah. Kemudian juga telah hadir Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Muhammad Moh Ramadan, SPD. Selamat pagi, selamat Pak Ramadan. Terima kasih telah hadir di High School Forum hari ini, Pak Ramadan. Kalau Pak Ramadan hari ini apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Dan semangat ya pastinya semangat ya Pak pasti, ya. Dan tak lupa siswa SMK Negeri 1 Celua, Muhammad Khairul Umam. Selamat pagi Umam. Umam, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Semangat, semangat dong. Semangat. Oh, semangat ya Pak. Oke, ini SMK Negeri 1 Celua nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, detail posisi geografis, aduh kayak infografis ya Pak ya. Lokasinya di SMK Negeri 1 Celua sendiri ini tepatnya di mana sih Pak? SMK Negeri 1 Celua itu adalah salah satu SMK negeri di Kabupaten Pati yang letaknya di ujung paling utara ini kebetulan. Oke. Okay. Jadi di Desa Sirahan, Kecamatan Celua, Kabupaten Pati. Oke, di Kabupaten Pati nih. Waduh, hari ini jauh-jauh datang ke sini ya, Pak ya. Betul, betul. Luar biasa. Pak Ramadan, kalau sejarah nih, ini pasti pada penasaran nih sejarahnya berdiri SMK Negeri 1 Celua ini seperti apa sih Pak? Kayak gitu, berdirinya kapan, dari tahun berapa, gitu. Jadi SMK Negeri 1 Celua pada tahun 2010 adalah SMK yang paling utara di Kabupaten Pati. Saat itu berdiri baru ada dua jurusan ya. Okay. Mungkin yang paling utara, dari perbatasan antara Pati dengan Kabupaten Jepara. Gitu. Oke, berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Jepara, iya. Ini berarti iya. Berdiri di tahun 2010. 2010, berarti 12 tahun 12, ya Pak 12, ya? 12, sudah 12 tahun, seperti itu. Oke, kalau Umam nih ceritanya dulu gimana sih Umam kamu bisa memilih SMK Negeri 1 Celua gitu untuk melanjutkan pendidikan kamu? Gitu. Pertama dulu direkomendasikan oleh saudara sih. Karena saudara dulu sekolah di situ dan sudah tahu kualitas dari SMK. Oke, udah ada bukti konkret ya. Oke, ini hasilnya nih gitu ya. Terus jadinya minat ke situ gitu ya. Ini perasaan Umam nih sebagai salah satu siswa di SMK Negeri 1 Celua gimana nih? Perasaan saya sendiri sangat luar biasa. Sangat puas dengan apa yang saya dapat di SMK Negeri 1 Celua, baik dari segi pembelajaran maupun non pembelajaran. Oke, nyaman ya pastinya ya sekolah di sini ya, sesuai dengan keinginan kamu ya, tidak salah masuk ya? Tidak. Oh, tidak, oke. Baik, ini ngomong-ngomong terkait fasilitas nih, setiap sekolah kan pasti punya fasilitas ya Pak. Ini kalau fasilitas dari SMK Negeri 1 Celuak sendiri nih Bapak, ini kan SMK lagi kan banyak prakteknya ya Pak ya, ini fasilitasnya apa aja sih Bapak? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.